Dari video amatir, nampak sejumlah remaja ini tengah berkeliling di kawasan flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis sore. Sambil berteriak kata-kata yang tidak patut dicontoh dan membunyikan klakson, mereka rupanya mencari musuh tawuran. Bahkan mereka sempat berhenti di depan gang dan menantang remaja lainnya untuk melakukan aksi tawuran. Selain itu, beberapa di antaranya membekal diri senjata tajam. Atas ulah remaja ini, warga mengaku resah dan khawatir, bahkan warga sangat ketakutan saat pelajar mengacungkan senjata tajam di jalan. Warga berharap agar petugas kepolisian dapat mencegah aksi tawuran pelajar dan dapat menangkapnya sekaligus memberikan hukuman. Sering ya? Harinya nggak tentu dia? Harinya nggak tentu. Nggak tentu. Tapi biasanya itu anak sekolah atau gimana sih, Bu? Banyak anak sekolah. Kalau tadi, sore? Dari Tangerang, Banten, warga diresahkan aksi geng motor bersenjata tajam menyerang pemukiman warga di Kecamatan Cikupa pada Rabu dini hari. Akibatnya, warga yang tengah asik berkumpul, kocar-kacir menyelamatkan diri lantaran dikejar hingga nyaris ke dalam rumah. Warga enjoy, warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah meneror warga, kelompok geng motor ini keluar pemukiman dengan menggunakan sepeda motor. Mengejar saya sampai depan pintu rumah, mereka pun berusaha untuk benar-benar memukul saya, untuk membacok saya. Tapi yang saya rasa, saya menahan pintu dari dalam. Mereka ada yang menginstruksikan dari belakang, udah. Akhirnya mereka tidak jadi untuk mendorong paksa. Viralnya video penyerangan ini membuat polisi turun tangan melakukan pengejaran. Selain itu, petugas juga akan melakukan patroli 24 jam di wilayah yang rawan aksi tawuran. Tim Liputan, CNN Indonesia.